Kalau kamu nggak kuat dikerik kayak gini ya, Apa? kalau kamu Kenapa? pasti muntir-muntir kayak Oh, gini. muntah-muntah yo. Bapak kita tahu gua ae. Oh, bapak kan sing ngoken aku kok sakit yo. Ya dirasa nggak kuat ya saya kerik kok muntir-muntir gini. Ngapain mina dikerik kalau nggak kuat? Itu beda lah bapak ke. Bapak kan kerja, kerjanya wis nangka-nangka kabel, iya. Lengket genteng, jadi kan buatannya udah biasa. Sama biasa keras bedanya, iya. Walaupun kecil tapi keras. Kecil-kecil capek rawit, ini capek rawit. Wis, pek kayak badannya gue. Kalau dipijit nggak kenceng ya, gak terasa, bener. Geser sini biar kamu duduk di sebelah itu, sebelah tembok. Pakai, aduh. Itu nggak jadi koinnya, nah itu jadi kurang halus, kayak disayat-sayat kok. Bapak kenapa sih kok sakit yang pertama ngomong? Ya pernah, saya sebenarnya bingung kalau ngomong baik mah takut lah ngeributin orang lain. Ngeributin kan bapaknya kayak kelompok ke bapak sendiri. Ngomong baik, rasa sungkan. Kalau pakai tahan, nanti ujung-ujungnya kalau pakai sakit. Enggak masih kuat. Kayak lainnya bapak kayak. Kemana? Buka usahanya, kayak lainnya. Dengak ya, bukan ini, tegak. Gak kenceng. Ya bapak kayak duduk ya, ben enak kayak. Duduk sih bapak kayak. Duduk. Ah, duduk jangan. Gue tutup biar enak. Oh, kayaknya enak ya, Neng. Nah, kayaknya yang dikit sih. Mana-mana. Masa kan sebelah kiri lah ya, Neng. Wes, nah. Sini, sini, sini. Kalau okay. Sini, nah. Perih banget tuh, perih uangnya. Ada kencengan nih. Sini. Ini sampai sini kalau kalau koinnya nggak pas, perih. Ini pas warna aku ini kurang, puter. Wah, orang jadi, perih banget. Ya, jatuh ke kau ini. Sakit banget, sakit banget. Ini kau ini hilang, ke. Sakit banget. Pas. Dah, mau putar. Dan kakinya tinggal dengan kakinya. Udah put, kakinya put ya belum sih pak pake diratain dulu ben atas semua ben anginnya pada semua biar oke, tengah lain ke enggak lurus saja tegak oke, nah enak ya badannya.
terus ke bawah, nah di tengah. Bet airnya mabiar ke. Tegak ke, kita pada tegak ke. Masa ora? Nah, lumayan. Masa? Ya, lumayan. Pintar micet ya yang gimana? Siapa? Aku iya tuh ada, kan aku, ada bakat itu loh. Dulu kan aku ikut micet, kan udah pernah micet juga. Ada bakat sebenarnya kamu bener. Cuman aku bilang kalau aku salah aja aku bisa. Dipelajarin aja buat lumayan buat. Dulu kan aku micet juga aku pakai. Dulu orang tua saya kayak gini. Kita pakai sedikit. Sedikit. Ini kita nolong orang itu. Kalau aku dulu pernah nolong orang, tapi itu orang telepon melulu. Sama ayam bebek ya. Sama bebek ya. Jam ini kayaknya apa kayak? Dasara. Iganya waktu gini cip. Nah, jadi biar napasnya itu longgar. Enggak kayak pokoknya pada deh. Biar napasnya longgar loh. Kakinya yang satu belum. Oke, kita nantikan kaki belakang aja. Badan. Oke, dulu. Ngomong ke bapaknya sakit, weh. Rek. Yang ini turu. Tak balang oh tendanya itu. Tak balang ke. Mesin oke, Mas Pe. Mas, kalau Mas Pe bapak ke, jangan kakuin.
kalau kata enggak usah depan ngobrol kurang bagus nampak lebar ngobrol depan. Apa ke ngapo iku lah kok sakit tak pernah mau cerita tak pernah mau ngomong ke sakit di rumah banyakin minum es terus nggak pernah bahaya nggak pernah kok kopi terus banyakin es lah ketuk ke aku sediain es galon satu galon minum air putih bapak ke cuacanya lagi panas-panas sih. Jangan banyakkan kopi. Kamu yang bikinin aja. Sopo. Kamu. Kan iku ada air galon. Minum air galon. Oke, aku siapin galon buat lo pakai minum. Soalnya diseling lah kayak pakai air galon dan minum. Ada telur mineral ke. Gak pakai ini lo. Orang biasanya minyak kain ini enggak. Sopo. Tak orang. Sedang apa? Kua, itu pun aku beli buat kalau, bapak. Kalau kalau di Demak kan banyak sunat. Cowes besok aku beli kalau aku ini ya. Untus sudah ada, nggak usah. Sudah ada. Ngapain? Kamu udah pengen pulang belum? Ya, pengen pulang pulang kira pakai ini. Kalau pengen pulang saya lembur. Kenapa pakai? Wes kalau kerap kuat gak usah paksain. Enggak kuat kalau saya kuat. Kuat cowok kesehatan bapak ke. Kuat. Ewang-ewang paling ono keselamatan paling utama. Kalau belum ke bapak ke. Tarik mana? Oke topi orang deh, kayak bapak kayak iku loh. Kon. Yek. Yang paling ono kayak. Yek. Yek. Ah, pura-pura tidur lah. Yek. Nah, pura-pura tidur. Kayak jangan bapak kayak telepon kok dilepon kayak bapak kayak ini loh. Bapak kayak orang ngamuk bahaya kayak. Ini ada jarumnya enggak, Put? Hah? Ada jarumnya enggak? Iya, anak. Ih, itu malah dilepas kok. Nang ngenain lho, maksud takut yang ngena. Mas Oik. Mas Oik. Mas Oik. Lihat depan dinding Mas Oik, sepatu siapin lebar mau pakai. Iki lihat samping dinding Mas Oik. Siapa gue? Wah, bus sepatu ini siapa? Kemarin ya, Bus. Wes sendiri pada dongong. Imam. Ora mungkin wong ngene. Sopo? Bang Titus ini punya Bang Titus. Iya. Oh, bapak ke. Muga-muga bapak ke sehat terus. Amin. Semoga kasih kelancaran. Amin. Untuk keluargane. Amin. Makanya bapak ke kalau sakit ngomong. Begitu juga kamu, keluarga kamu, saya doain selamat. Selalunya selamat. Oke, lemas ya, Bapak, kek. Ini lemas. Bunyi kan? Enggak bunyi. Bunyi, tadi kek. Oh, iya. Tangan kamu yang bunyi kan. Bapak, kek. Bismillahirrahmanirrahim. Es. Oke, kaki nih panjang cing apa kaki. Pakai tidur biar enak. Oke, pantal. Ini pantal gua nih. Wih, enak. Pantal kesayangan. Tabar. Nah, kita berarti bawa Cilacap ke bantalnya. Pantal kesayangan. Bawa ke Cilacap berarti. Iya. Besok buat di kereta api lu, mah nggak ada bantalnya. Bawa pakai nih kereta. Naik kereta itu. Naik kereta api. Tuk.
Siapa ndak turun ke Cilacap? Cilacap. Iya. Oh, Bapak kan mau ke Bandung ya, oke, Bandung. Sampai ke rumah kamu. Bandung.